otomatis selesai lewat quality control masuk ke pelabelan dan shield. Ingat shield bukan silip, shield untuk pelabelan dan stiker. Satu-satunya pabrik di dunia yang mengizinkan di video hanya kita. Saya ke luar negeri manapun tidak boleh. Tapi kita baik. Mari kita lanjut. Malah do jagungan. Mari kita sini nak. Boleh mengagumi tapi jangan lama-lama nggih. Honda ada yang jawab. Ya. Telat. Tapi kan semuanya otomatis. Pengontrolannya lihat berderet-berderet, berderet-deret. Masih kontrol akhir tentang shift dan level stiker. Masuk ke mesin. Ayo ini jangan disentuh. Ini panas. Mau disentuh monggo. Untuk melengketkan stiker. Biasa Anda para calon ninja kan sering di mall makan yang pakai apa kuah banyak itu pasting. Nah, inilah boleh disentuh tapi jangan. Lewat masuk ke dari Busunoko. Nah, program air kemasan manapun di dunia paling dimasukkan terus kasih apa lakban. Kita tidak lihat dikasih plastik tebal karena air aktif. Tebal sekali. Baru masuk ke gudang sebentar langsung dikirim nanti. Nah, proses produksi selesai. Mohon didengar ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Satu, saat menyimpan di rumah jangan langsung ke lantai. Airnya aktif akan menyedot semua kotoran bau-bau. Kasih palet seperti ini. Ewodene bahasa Indonesia apa? Kalau toh tidak ada, pakai karton. Saya orang Jawa, saya ke Amerika kemanapun bahasa Jawa. Aman di karton. Kasih karton di bawahnya. Kedua, jangan nempel tembok. Terutama akan menyedot, disedot oleh. Ketika jangan ketahuan dengan dan yang keempat, ketiga ya, keempat, jangan kosong-kosong, akan petas. Dan jangan dipanaskan jarak temperatur berarti 40 derajat tertentu. Lalu bagaimana mengkonsumsinya? Pastikan pagi hari saat perut kosong. Satu botol, gedeget. Malam hari mau tidur, satu botol. Kalau tetangga kena COVID, lebih banyak lebih baik. Banyak pasien COVID, 4 hari selesai. Bukan selesai, mati, sembuh. Bapakmu kok lucu. Baik. Dan yang terakhir, manfaatkan peluang ini untuk para mahasiswa supaya bisa mandiri. Zaman saya kuliah tahun 77 belum ada yang lahir, belum ada lowongan kerja dimanapun. Jadi pagi saya kuliah, 1,5 jam nganggur sampai malam. Sekarang sudah 65 tahun, saya masih kuliah tapi tetap terdaftar sebagai mahasiswa abadi. S3, karena